Oke guys ya, jadi ini kita kan kemarin udah bikin, udah coba-coba cari-cari di Parung ya. Dan setelah kita cari di Parung, ternyata ikan lokannya ini cuma ada dua pilihan, SRD sama ikan lokan cincu ya. Tapi saya penasaran dan pengen coba-coba pelihara semua, ya misalnya banyak lah ya. Dan kemarin lihat di ini ya, nanti di sini saya coba masukin kalau sempat ya, saya masukin di Shopee dan saya temukan satu toko ya. Ini ada kita unboxing ya. Satu toko yang menjual beberapa jenis ikan apa namanya? Lohan ya. Ini masih belum dibuka ya, dan ini mau saya buka beneran. Di sini tadinya saya order 3 jenis lohan, dan kita coba aja ya. Kita lihat ini bagian atasnya ya, kita robek dari bagian ini aja. Oke, dirobek, snap, buka. Oke, sudah nampak ada styrofoam dan oke guys, ini dia styrofoam, dan takutnya kena nih, takutnya kena kita sih. Kita coba robek ya plastiknya. Oke, oke, dan dia pakai styrofoam yang dibentuk box, dan moga-moga dia bener bikin sesuai pesanan kita, karena kita pesan 3 ikan guys ya, walaupun ukurannya ini masih burayakan ya, kecil-kecil. Oh, dibuka isinya dalamnya plastik lagi. Moga-moga selamat semua lah ya, kalau ada yang gak selamat gak tahu ini. Harganya sih memang murah ya. Ini kemarin saya beli, seperti yang bisa lihat di Shopee itu, harganya 15 ribuan seekor. Dan saya beli, oke, saya keluarin ya. Tuh, udah ada lagi. Nah, ini ada. Ada satu. Kecil banget. 4-6 cm, nggak dikasih nama lagi. Satu, dua, lagi ya, kecil amat. Ini 3, buset dah, hidup sih. Dan ini 4. Oke. Waduh, dia tulis harusnya ini umurnya umurnya besarnya 4-6 cm, tapi ini ukurannya kayaknya nggak ada 3 cm. Mana nih yang jual nih? Nah, tapi diburayakan ikan lohan, dia nggak kasih nama guys. Padahal kalau dikasih nama, kemarin saya pesen 3 jenis, satu SRD, satu kamva, walaupun F3 ya, satu lagi ini nggak kelihatan isinya dia, dan satu lagi adalah ada, jadi ada SRD, ada cencu, ada kamva, tapi kamvanya F3, makanya saya percaya aja karena saya tahu kamva sih memang ini, tapi kecil. Tapi ini ya agak mengecewakan sih guys, karena di ukurannya dibilang 4-6 cm, tapi di sini begini ya. Tapi oke lah, yang penting kita coba besarkan, dan saya nggak tahu apakah mereka ini akan benar-benar beda, karena SRD itu nanti akan full red. Kemarin penjelasannya kalau kanva itu
dia agak putih ya, dan dia banyak bintik-bintiknya ya. Terus kalau yang Cincu itu merah kuning, tapi ini semuanya kecil dan warnanya hitam putih doang. Nggak tahu deh nanti benernya gimana, cuma yang pasti nanti coba kita ini deh, kita besarkan, moga-moga ini besar-besar. Padahal guys, saya sering beli lohan dan mati, tapi dia ukurannya udah besar-besar ya. Nah ini belinya ukuran burayakan begini. Aduh, gimana nih? Satu hal ya, mungkin saya agak-agak malah ya, agak kesel, tapi yang positif adalah dia itu kasih tambahan satu ikan, padahal kita pesan tiga, dia kasihnya empat. Tapi ini gak dikasih keterangan mana yang kampa, mana yang itu, mana yang cincu, mana yang itu ya, mana yang apa sih namanya tadi saya bilang, mana yang kampa, cincu, dan SRD. Nah nanti deh saya akan coba di konten berikutnya, nanti kita coba masukin ikan-ikan ini ya ke dalam apa namanya tank. Tapi yang pasti kita coba online dan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bikin kita puas. Kenapa? Karena satu ikannya kecil, kedua nggak dikasih nama, yang ketiga dia juga apa namanya, nggak sesuai pesanan kita. Ini coba lihat di sini, dia tidak ada penjelasan apapun jenis ikannya. Padahal kalau ikan kecil kayak gitu sih, bahkan yang udah gedean sedikit, saya pernah lihat itu harganya 10 ribuan. Tapi nggak tahu kalau ini dia memang benar-benar berbagai jenis, ya udah kita coba aja ya. Katanya sini dari 3 jenis yang berbeda, walaupun ada 4 ekor ikan. Nanti kita coba masukin ke tank kita dan semoga nanti bisa berkembang di tank kita. Oke ya, setelah dia unboxing 3 jenis ikan lohan burayakan dengan harga di Shopee itu 15 ribuan, tapi kita beli 3 yang datang 4, tapi 4-4-nya kecil. Saya mau komplain enggak sih ya, kayaknya udahlah. Tapi ini review saya atas toko ini, dan terserah kalian mau recommended menilainya atau enggak. Oke deh, segitu dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.